Cek 1 2 1 2. Oke bun, balik lagi sama gue si Ojan, tukang minyak hadal bun. Nah seperti biasa, kalau misalkan si Ojan sudah datang, langsung pada panik bun. Tenang bun, Bang Ojan bukan tukang jagal sapi. Nah di video sekarang, Bang Ojan ada kabar gembira nih. Bukan kabar info dapat bantuan dari negara ya, tapi di sini Bang Ojan ada thermal baru buat MediaTek. Nah thermal ini hampir sama kayak thermal killer pada umumnya bun, cuma bedanya itu dari file. Nah, thermal ini dikirim sama Bang Tampan penjual ayam crispy. Nah, dia minta direview-kan mode Magis ini, fungsinya apa dan buat device apa aja. Biasanya kita menemukan thermal engine itu ada di folder system, vendor, etc dan ada file yang bernama thermal con. Nah, sedangkan mode Magis ini untuk mematikan thermal lewat folder lib dan lib64. Nah, bedanya apa, Bang? Yang jelas sih bedanya Ya, sama aja sih Jum. Nah, fungsinya itu untuk mematikan core control di device MediaTek. Nah, ingat ya bun, file yang Bang Ojan share ini khusus MediaTek aja. Jadi, kagak disarankan untuk Naga, Kirin, apalagi Exynos. Kalau misalkan dipaksa buat dipasang, ya hasilnya pasti bakalan error di GPU telur ceplok kalian. Entah panas, error clock speednya, dan macam-macam. Oke, file yang bakalan Bang Ojan share di sini ada 3 jenis, Bun. File pertama itu thermal only, kagak ada dark GPU-nya. Kalau misalkan kalian kagak paham tentang dark GPU, kalian bisa tonton video Bang Ojan yang kagak jelas tentang dark GPU, jadi biar kalian tahu. Terus file yang keduanya itu thermal dan dark GPU Mali. Jadi file ini dikhususkan untuk MediaTek dan GPU-nya Mali, jadi bukan Snapdragon. Terus file yang ketiganya itu thermal, dark GPU, shader, dan tweak yang lainnya Jum. Pastinya sih buat game, bukan buat deketin janda. Nah perlu dicatat, file yang ketiga ini butuh folder init D, jadi biar lebih maksimal. Kalau misalkan nih, telur ceplok kalian itu kagak punya folder init D, maka mode Magis ini bakalan sia-sia dan kagak berjalan. Jadi harus ada folder init D. Ini dikhususkan untuk file yang ketiga, kalau misalkan yang pertama dan yang kedua itu aman-aman aja. Jadi untuk file yang pertama dan file yang kedua itu kagak butuh folder init D, jadi bisa dipasang di semua tipe MediaTek. Nah di antara ketiga file ini kalian harus pilih salah satu aja, jadi jangan dipasang semuanya. Soalnya dari ketiga file ini hampir sama semua, hanya beda dari fiturnya aja bun. Tapi kalau misalkan telur ceplok kalian itu pengen meledak sih ya kagak apa-apa dipasang semuanya. Ya mungkin aja gitu, lu pengen semuanya gitu jadi biar puas. Jadi biar gamenya itu makin lancar, bukan makin lancar, yang ada malah HP lu itu bisa gosong udah kayak ayam penyet bun. Oh iya bun, mode Magis Thermal ini ada kekurangannya. Kalau misalkan lu pasang mode Magis Thermal ini, yang pastinya telur ceplok kalian itu bakalan panas banget. Ya lu tau lah, MediaTek itu kagak pakai thermal mode aja panasnya udah kayak lihat mantan nikah duluan. Apalagi kalau misalkan pakai thermal mode, ya ada panasnya itu udah kayak lihat mantan hamil duluan tapi kagak ada bapaknya. Nah kekurangan yang kedua, kalau misalkan kalian menggunakan mode Magis ini, yang pastinya sih telur ceplok kalian itu bakalan lebih boros dari biasanya. Jadi harus sering-sering ngecas kalau misalkan pas lagi main game. Soalnya deres banget baterainya bun. Nah, kalau misalkan setelah kalian memasang mode Magis ini, terus tiba-tiba ada yang error, atau ada sesuatu yang kagak wajar, atau ada sesuatu yang ganjil gitu sama telur ceplok kalian, langsung aja hapus lewat Magis Manager. Ya, ada kemungkinan sih emang nilai angka di dalam mode Magis ini kagak cocok sama thermal original yang ada di sistem Android-nya. Nah, kalau misalkan kalian pengen pasang mode Magis ini, cukup dipasang aja lewat Magis Manager dan beres. Kagak ribet cara pasangnya dan kagak ada settingannya lagi Jum. Oke bun, misalkan ada pertanyaan dari pasukan cabul nih. Bang, mode Magis ini kalau misalkan sudah dihapus, bakalan ada tweak sisa apa enggak? Enggak bun, mode Magis ini kalau misalkan sudah dihapus, itu bakalan hilang semuanya. Terus pertanyaan yang kedua, bang mode Magis ini bahaya apa enggak? Enggak bun, mode Magis ini kagak bahaya sama sekali. Karena tweaknya ada di dalam mode Magis ini kagak terlalu banyak.
Nah, lebih bahaya lagi kalau misalkan lihat pacar pinjam HP buat lihat chat. Nah, itu lebih bahaya. Nah, pertanyaan yang ketiga nih. Bang, Modo Magis ini bisa digabung apa enggak? Bisa, Bun. Asalkan jangan digabung sama Modo Magis Thermal atau Modo Magis All-in-One yang di dalamnya itu ada thermalnya. Terus pertanyaan yang keempat. Bang, sudah mandi apa belum? Bentar ya, gua mau mandi dulu. Oke Bun, sepertinya cukup sekian Bang Ojan review Modo Magis Thermal Mode buat MediaTek dan Dark GPU buat MediaTek. Meskipun video pendek ya, semoga aja kalian bisa paham apa yang sudah Bang Ojan jelasin. Ya meski Modo Magis yang simpel gitu, seenggaknya sudah bagiin informasi buat yang masih pemula. Kalau misalkan kagak nonton, wah berarti sudah lupa sama si Ojan the King of Sabun Colek. Oke, kepada tim yang bertugas, gua Lev beserta tim Sabun pamit undur diri. Sampai ketemu di pelaminan Mantan Jum. Thank you.